Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alhamdulillah, atas berkat nikmat dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami bersama-sama dengan teman-teman perwakilan JP03, JP03A, M08 dan M10 sepakat dan menyepakati sebuah lembaran baru dalam penataan transportasi di Tanah Abang, dan insya Allah transportasi ini akan merembet ke seluruh wilayah Jakarta. Kesepakatan pertama adalah bahwa kita dan Pemprov DKI maupun juga para perwakilan sepakat untuk setuju dan mendukung program OKO Trip pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat implementasi OKO Trip. Dan berikutnya, sembari menunggu OKO Trip yang rencananya akan dikebut dalam satu bulan untuk wilayah Tanah Abang, kami juga menyepakati bahwa operasional trayek angkutan umum bus kecil diatur di dalam sebuah skema yang bersanding dengan Transjakarta Tanah Abang Explorer dengan jam-jam yang nanti akan diinformasikan oleh Pak Kepala Dinas Perhubungan. Ketiga, kita juga sepakat bahwa modal kerja yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan atau koperasi akan dibahas segera, sehingga satu, niat kita untuk kembalinya kesejahteraan dan peningkatan pendapatan dan penghasilan daripada teman-teman JP03, JP03, M08 dan M10 itu kembali normal, dan kita kembalikan rasa keadilan karena teman-teman ini menyatakan bahwa pedagang kecil sekarang sudah diberikan ruang. Dengan kesepakatan ini, kita kembalikan keadilan untuk para supir angkot dan pengusaha penyelenggara angkutan umum. Intinya begini, ya, semuanya sepakat untuk melaksanakan OKO Trip. Dan kita akan kebut OKO Trip dengan menggunakan harga lama, yaitu Rp3.459,36 per kilometer rupiah. Per kilometer. Ya, sambil menunggu revisi menyesuaikan tarif berikutnya. Sambil menunggu itu implementasi OKO Trip, kita melakukan modifikasi terutama ya layanan angkot dan layanan Transjakarta Tanah Abang Explorer, di mana jam 15.00 sampai dengan jam 08.00 beroperasi seluruh angkot ya bisa melewati Jalan Jati Baru Raya stasiun sisi barat dari arah selatan ke utara. Sedangkan dari jam 08.00 sampai jam 15.00 bus Tanah Abang Explorer dapat beroperasi seperti semula. Dan jam 15.00 sampai jam 8.00 semua rute melalui depan stasiun Tanah Abang dan melalui Blok A dapat dilalui angkutan umum unit bus kecil trayek JP3, JP3A, JP08 dan JP10. Demikian.